CEO SpaceX Elon Musk memuji kemajuan yang dicapai dalam pengujian mekanisme robot raksasa di landasan peluncuran SpaceX di Texas Selatan, Senin 10 Januari 2022. Robot raksasa itu dibangun untuk menangkap roket dan pesawat antariksa yang kembali dari luar angkasa. Super Heavy adalah kendaraan peluncuran khusus untuk Starship, pesawat ruang angkasa SpaceX yang dirancang untuk misi bulan dan Mars. Sistem peluncuran dimaksudkan untuk membuat pengiriman kru dan kargo besar di luar angkasa lebih murah dari sebelumnya karena kedua elemennya dapat digunakan lagi sepenuhnya. Dalam postingan Twitter, Musk memamerkan mekanisme robot raksasa yang diharapkan memungkinkan roket dan pesawat ruang angkasa untuk ditangkap di udara ketika mereka kembali ke pangkalan. Menara peluncuran dan penangkapan kembali itu dijuluki Mechazilla oleh pengusaha luar angkasa itu. Saat ini robot raksasa sedang menjalani tes di fasilitas Boca Chica SpaceX di Texas. Pada Agustus tahun lalu, Musk membahas posting Twitter tentang animasi 3 dimensi tentang bagaimana lengan sempit robot setinggi 134 meter akan bekerja dengan roket Super Heavy. Musk mengatakan itu cukup berat. Para insinyur telah menguji dan mengkalibrasi aktuator, hidrolik, dan peralatan lainnya sejak awal Januari. Penerbangan uji orbiter pertama dari sistem peluncuran transplanet diharapkan berlangsung pada Januari atau Februari, tetapi telah ditunda hingga Maret karena evaluasi yang sedang berlangsung oleh Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat. Rencana penerbangan bagaimanapun tidak termasuk pemulihan Super Heavy B4 atau Starship S20. Keduanya dijadwalkan melakukan slapdown di Teluk Meksiko dan Samudra Pasifik masing-masing setelah menyelesaikan bagian misi uji mereka. SpaceX terkenal karena memperkenalkan fitur penggunaan kembali yang hemat biaya dalam sistem peluncurannya yang kurang bertenaga, terutama secara rutin menggunakan lagi tahap pertama Falcon 9. Namun, pendekatan yang digunakan perusahaan sekarang melibatkan pendaratan booster bekas pakai pada platform terapung robotik atau landasan pendaratan daripada menangkap mereka dalam penerbangan dengan lengan robot.